Penanganan penurunan stunting di Aceh melalui program gerakan imunisasi dan stunting Aceh atau GISA, SMK Negeri 1 Kutacani bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara memberikan tablet tambah darah untuk remaja putri di SMK Negeri 1 Kutacani pada hari Senin 5 September 2022. Kegiatan pemberian tablet penambah darah tersebut sesuai dengan langkah penanganan intervensi stunting yang disosialisasikan Sekda Aceh beberapa hari yang lalu di Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun pemberian tablet penambah darah kepada remaja putri yaitu untuk pencegahan anemia dan pencegahan stunting sejak dini. Pemberian tablet tambah darah itu dilakukan kepada 500 remaja putri siswa SMK Negeri 1 Kutacani yang dibagikan oleh Bidan Koordinasi Kecamatan Babu Salam. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kutacani Dr. Andes Jamidin dan para guru ikut serta dalam pembagian tablet tersebut guna memastikan tablet tambah darah yang dibagikan betul-betul dikonsumsi oleh siswa atau remaja putri. Pemberian tablet darah tersebut rencananya akan berlangsung selama 52 minggu sesuai dengan program GISA yang disampaikan Sekda Aceh, dan ini merupakan salah satu intervensi prioritas dari pemerintah Aceh dalam rangka penurunan stunting. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kutacani Dr. Randes Jamidin dirinya sangat mengapresiasi kegiatan yang dicanangkan pemerintah Aceh dalam rangka meminimalisir risiko terjangkit anemia bagi remaja putri serta menjalankan program gerakan imunisasi dan stunting Aceh atau GISA. Sesuai dengan kebijakan pemerintah Aceh yang dicanangkan oleh Bapak Sekda beberapa hari lewat, bahwa gerakan imunisasi stunting Aceh atau GISA ini tujuannya untuk mengatasi anemia pada remaja putri, khususnya juga di siswa-siswi kita SMK, di mana alumni SMK itu nanti diharapkan bisa bekerja di industri atau menikah dengan industri. Jadi tentu stamina, kondisi kesehatan tentu harus fit karena bekerja di dunia kerja atau di perusahaan. Jadi hal ini kita mengucapkan antusias, terima kasih sekali kepada pemerintah Aceh yang telah membuat gebrakan GISA ini. Terima kasih. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Agaranyo Saipulah melaporkan. Baru salam.